Ketemu lagi bersama PP.TG. Kali ini PP.TG akan membawakan sebuah video. Kali ini kita akan mencoba untuk menginstal sebuah software, yaitu Image Editor with Raster and Vector Layer written in Lazarus, yaitu LazPaint. Nah, kita langsung coba aja untuk menginstal di Xavier Windows Emulator. Nah, di sini PP.TG terdapat sebuah software yaitu LazPaint, mungkin Lazarus Paint panjangannya. Nah, kita langsung aja coba install. Kebetulan di sini adalah LazPaint versi 7.16. Nah, kita langsung aja coba untuk menginstalnya di Xavier Windows Emulator. Di sini untuk versi Indonesia tidak ada, kita pilih aja Inggris. Nah, kemudian kita tap next. Nah, kita biarkan aja untuk dapat start menu folder, kemudian kita tap next. Nah, di sini kita bisa untuk mentap untuk mengasosiasikan dengan extension file. Kemudian setelah itu, setelah kita mungkin mencentang, kita lanjutkan lagi dengan mentap next. Kemudian kita tap install. Nah, kemudian setelah itu kita biarkan tercentang, kita tap finish agar LazPaint-nya langsung muncul. Dia untuk LazPaint-nya.